Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya ingin bercerita tentang rhabdomyosis atau kerusakan pada otot yang diakibatkan oleh cedera atau juga apakah itu cedera kerja atau itu cedera kecederaan akibat eksiden dan sebagainya. Nah, kerusakan otot ini, kalau dia bersifat parah, itu harus segera ditangani sebab kalau tidak ditangani bisa berakibat fatal, yaitu terjadinya kerusakan permanen dari otot. Dan kalau kerusakan otot yang sangat besar bisa juga berakibat orang jadi lumpuh. Oleh karena itu, maka dokter perlu melakukan tindakan. Apakah itu lewat tindakan antiinflamasi atau pengobatan khusus, termasuk diantaranya adalah lewat operasi. Dan setelah itu biasanya harus dilanjutkan dengan rehabilitasi medis. Nah, demikian.